jadwal dipercepat. Sedang berlangsung Indosiar Timnas Indonesia vs Fiji, Hugo Samir menggilat. Prediksi line-up pasukan kebangsaan Indonesia U20 melawan pasukan kebangsaan Fiji U20 pada turnamen antara bangsa 2023. Pasukan kebangsaan Indonesia U20 merancang untuk menentang pasukan kebangsaan Fiji U20 pada perlawanan pertama turnamen antara bangsa 2023 yang akan diadakan di Stadion Patriot Candrabaga, Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023 jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari belum dilepaskan oleh klub masing-masing. Sementara itu, Ronaldo Kuateh dijadwal tiba di Jakarta pada hari pertandingan Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Ketiadaan tiga nama di atas sudah pasti membuatkan Shin Tae-yong pening. Namun, bukan nama Shin Tae-yong namanya jika tidak dapat mencari penyelesaian. Dalam perlawanan tersebut, Shin Tae-yong diramalkan akan bergantung kepada formasi 3-4-3. Dalam line-up ini, kedudukan penjaga gol diamanahkan kepada Aditya Arya. Untuk 3 back, diisi dengan Brandon Scheuneman, Robby Darwish dan Dimas Juliono. Terus ke posisi wing back kanan, ada Zaki Ashraf dan Frankie Misa. Sementara itu, dua pemain tengah itu boleh diisi Arhan Fikri dan Zanadin Faris. Melanjutkan kedudukan 3 teratas, terdapat Hugo Samir yang bertindak sebagai pemain sayap kanan, Ginanjar, Wahyu di sebelah kanan dan Rabani Taslim sebagai ujung tombak. Beberapa pemain terbaik boleh diturunkan pada babak kedua, antaranya ialah Cahya Supriyadi, Doni Tri Pamungkas dan Kakang Rudianto. Adalah penting bagi pasukan kebangsaan Indonesia U20 untuk mencapai hasil positif menentang Fiji. Karena, dalam dua perlawanan seterusnya, pasukan Indonesia U20 akan bertemu pasukan kuat yaitu pasukan New Zealand U20 dan pasukan Guatemala U20.